Nah, jadi kalau tombol lamanya itu seperti ini, guys. Dia nggak ada retract-nya. Dia cuma ada tulisan left dan right. Terus mirror, atur mirror-nya, atur kacanya. Nah, kalau retract-nya nggak ada. Sedangkan yang ini, perbandingannya kayak gini nih. Dia ada retract-nya nih. Kita update di hari ketujuh atau ke hari keenam ya kalau nggak salah. Nah sekarang kita udah berada di Pulau Bali lagi, yang sebelumnya kita di Lombok. Itu kita pulang pergi aja karena memang kita ngejar ada janjian lagi di Pulau Bali ini, tepatnya di Nusa Dua ya guys. Kita sekarang berada di Nusa Dua. Nah ini proyek customer yang ke-32 atau customer nomor 32 selama Jabalom 2022 ini berlangsung, guys. Nah customer ini mobilnya itu speknya Innova Grand tipe V yang akan kita upgrade. Spionnya itu menggunakan modul auto lock retract dan juga kita akan pasangin cover ban serep. Jadi bawaannya itu dia belum ada modul auto lock retract dan juga belum ada cover ban serep. Maka itu kita sekarang lagi baru selesai nih nurunin cover ban serepnya, ada di dalam sekarang. Tadi cover ban serepnya ada di atas. Udah kita turunin. Cuaca juga mau hujan nih, mudah-mudahan keburu lah ya. Omnya lagi on the way ke sini, sekitar 10 menit lagi nyampe. Kita ngerjain di area terbuka nih guys, di gedung kosong, ruko kosong. Jadi ya udah, langsung aja kita tunggu customer datang ke sini. Ntar kita pasang-pasangin. Customer yang 32. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Senja tiba tanpa terasa, ini saatnya kita pulang. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang. Duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Oke, jadi customer saya udah datang nih, Om Iman ya, dari daerah, ini nggak jauh sih dari sini. Ini basic mobilnya adalah Innova tipe V tahun 2012. Mobilnya masih mulus banget, guys. Saya juga ngelihatnya kaget nih, masih mulus gini. Nah, di sini spionnya kan udah retract ya, tipe V-nya. Jadi kita tinggal tambahin modul, lagi dikerjain. Terus tadi kita juga udah selesai pemasangan cover ban serep. Nah, teman-teman bisa lihat nih, sebelum dipasangin cover ban serep, tampilannya itu seperti ini dari belakang. Jadi memang kayak kelihatan banget ban. Nah, setelah dipasangin cover ban serep, nih kalian lihat. Jadi perbandingannya memang terlihat ya, lebih rapi jika dikasih cover ban serep gitu, guys. Sekarang kita tinggal nunggu project selanjutnya, lagi dikerjain. Ya, mudah-mudahan nih sekitar 10 menitan lagi beres, karena setiap kerja, mau di Bali, di Lombok, di Bali lagi, itu hujan. Giliran nggak kerja, panas, guys. Gitu. Ayo kita lihat sedikit yuk, sini. Nah, ini perkabelan ya. Tuh, kalau tipe V, Innova-nya AC-nya udah digital, guys. Head unit-nya juga masih pakai yang standar nih, keren banget. Masih ori mobilnya. Board panel-panel juga masih bagus. Oke, yuk kita ikutin prosesnya, guys. AC. Oke, guys.
jadi ada sedikit kendala di proyek kita yang ke-32 ini, karena memang awalnya saya kira itu tipe V 2012 ini udah retrack, omnya juga nyangka udah retrack. Ternyata retracknya itu retrack customan, bukan original pabrikan guys ya, seperti Innova tipe V 2015, bukan seperti itu. Jadi ini tuh custom lah, jadi sehingga spion itu bisa ngelipet. Nah, modul kita ini emang khusus buat original pabrikan. Jadi kalau mobil kalian itu udah retrack, terus belum ada modul, nah modul kita ini masuk. Nah, tapi kalau spionnya itu udah di custom pakai retrack, terus ada tambahan modul lagi, nah modul kita itu nggak bisa masuk ke modul yang customan ini gitu guys. Modul kita tuh bisa masuknya cuma ke asli dari pabrikan gitu. Itu baru bisa ditambahin modul autolock retrack. Nah, maka dari itu untuk yang project modul autolock retrack ini kita cancel, kita balikin uangnya. Terus untuk yang cover ban serep karena udah terpasang itu jadi gitu. Jadi nggak apa-apa guys. Ini kita originalin lagi. Kita rapin lagi. Hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Asik. Tanpa terasa, ini saatnya kita pulang. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Pergi jauh keluar kota, lewati desa-desa. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya. Asik. Pikiran segar, hati jadi riang, duhai asiknya.